Gunung Api Karangetang merupakan gunung api strato. Puncak Gunung Karangetang berada pada ketinggian 1.784 meter di atas permukaan laut. Gunung Api Karangetang diamati secara visual dan instrumental dari pos pengamatan gunung api yang berlokasi di Desa Salili, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Aktivitas vulkanik Gunung Karangetang dicirikan oleh pertumbuhan kubah lava yang terus bertambah dan umumnya terjadi pada kawah utama atau kawah bagian selatan. Karakteristik erupsi Gunung Karangetang adalah erupsi efusif atau leleran lava. Sejak 25 November tahun 2018, pusat erupsi berada di Kawah 2 atau Kawah Utara yang menghasilkan endapan lava di sepanjang sungai Malebohe hingga mencapai laut. Aktivitas erupsi di Kawah Utara tampak mulai berhenti pada Maret tahun 2019. Pada bulan Juli tanggal 20 tahun 2019, erupsi efusif terjadi lagi, namun pusat aktivitas berpindah ke kawah utama atau kawah selatan. Erupsi ditandai dengan terjadinya luncuran lava pijar yang umumnya ke bagian barat, meluncur maksimum sejauh 1.800 meter. Serta luncuran ke arah tenggara, selatan, dan barat daya. Maksimum jarak luncuran sejauh 2.200 meter dari pusat kegiatan. Tingkat aktivitas Gunung Karangetang adalah level 2 atau waspada sejak tanggal 9 Februari tahun 2021. Untuk pengamatan visual pada periode 1 sampai dengan 7 Februari tahun 2023, Gunung Karangetang sering berawan hingga mendung, kadang tertutup kabut. Pada saat jelas teramati asap kawah utama berwarna putih sedang, sedangkan di kawah utara teramati asap kawah. Api diam teramati pada tubuh kubah masih terjadi. Guguran terjadi dari kawah utama yang meluncur ke Kali Batu Awang dan Kali Batang sejauh 800 meter, serta ke Kali PH Barat sejauh sekitar 1.000 meter dari puncak. Gunung Api Karangetang merupakan gunung api yang paling aktif di Indonesia dengan seringnya mengalami kejadian erupsi hampir setiap tahun. Karakteristik erupsinya berupa erupsi eksplosif tipe strombolian serta pertumbuhan kubah lava yang sering diikuti oleh kejadian guguran lava. Bahaya Gunung Api Karangetang umumnya diakibatkan oleh guguran lava dari kubah lava dan bahaya sekunder berupa lahar. Risiko bahaya semakin tinggi karena daerah di sekitar Gunung Api Karangetang memiliki jarak antara batas pantai dengan pusat erupsi hanya lebih kurang 4 km dan di dalamnya terdapat banyak pemukiman. Dari hasil evaluasi aktivitas vulkanik secara visual dan kegempaan menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas dan dinilai tingkat aktivitas Gunung Karangetang dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 siaga terhitung mulai tanggal 8 Februari tahun 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dalam tingkat aktivitas level 3 atau siaga, masyarakat atau pendaki tidak diperbolehkan beraktivitas dan mendekati area dalam radius 2,5 km dari kawah utama serta 3,5 km pada sektor selatan dan tenggara. Pemantauan secara intensif tetap dilakukan guna mengevaluasi kegiatan Gunung Karangetang oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Masyarakat di sekitar Gunung Karangetang diharap tenang, tidak terpancing isu-isu tentang erupsi Gunung Karangetang, dan agar senantiasa mengikuti arahan dari BPBD Provinsi Sulawesi Utara dan BPBD Kabupaten Sitaro. Pada musim hujan, masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai yang berhulu dari puncak karang Gunung Karangetang agar mewaspadai bahaya sekunder berupa ancaman aliran lahar.